Okey, tepat jam 5:30 pagi, Jericho Pising bangun pagi-pagi untuk menuju Bandara Ngurah Rai. Kita akan berangkat menuju Surabaya. Okey, kali ini saya ditemani oleh sahabat saya iaitu Bli Komang Nopalimo. Kita akan naik pesawat menuju Surabaya. Okey, pesawat yang saya tumpangi hari ini itu pesawat Air Asia. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan ketemu subscriber-subscriber saya yang berada di Surabaya. Okey, kali ini saya sudah nyampe di Surabaya dan kali ini saya akan mancing di kolam Ibu Sri di hari pertama. Okey, macam mana ya? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Jericho, di channel Mancing Rico Bagus. Okey, kali ini saya sudah berada di Surabaya. Okey, kali ini kita akan menyambangi kolam-kolam yang berada di Surabaya. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video mancing seputaran Galatama. Okey, esan yang saya gunakan kali ini, saya akan mancing di kolam Ibu Sri. Saya akan menggunakan esan dari Arjuna. Kita memakai 2 tetesan. Yang satu saya memakai 30 tetes dan yang satunya saya memakai 45 tetes. Ini yang 45 tetes dan ini saya bikin yang 30 tetes. Dan apa aja tambahannya, saksikan baik-baik. Oke, baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Dan bagi para mancing mania yang berada di Surabaya, kali ini saya akan bagi-bagi esan sesuai janji saya kemarin. Saya sudah membawa 3 jenis esan. Satu yaitu esan dari Arjuna dan 2 lagi esan terbaru dari Jericho Fishing dan belum saya coba dimanapun. Oke, kita langsung saja membuat umpannya. Ini umpan Arjuna. Kita memakai 30 tetes. Tes. Dan untuk tambahannya seperti biasa saya membawa amisan. Yang pertama itu ada amisan sari laut. Sari laut saya menggunakan 2 tetes. Terus berikutnya salmon. Ini salmon. Sama juga menggunakan 2 tetes. Dan ini saya menggunakan almond. Almond saya memakai 1 tetes. Dan yang terakhir saya menggunakan nilam. Ini minyak asih trinilam. Nilam kita menggunakan 3 tetes. Oke, macam mana ya? Rupanya sekarang di kolam akan saya isi tepung dan air karena saya tidak membawa tepung. Sudah jadi. Oke, macam ini ya, kita akan berangkat menuju kolam. Mudah-mudahan kali ini hasilnya jos gandos dan mendapatkan rezeki. Oke, kita akan sambangi kolam Ibu Sri. Jericho Fishing, pokoknya jos gandos. Oke, macam ini ya, kita akan berangkat menuju kolam Ibu Sri. Oke, saksikan terus channel Jericho Fishing. Oke, sampai ketemu di kolam Ibu Sri. Jos Galos. Oke, mancing-mania, kita sudah berada di kolam Ibu Sri. Kita akan prepare dulu. Oke, mancing-mania, berikut pembuatan tabur. Pakai telur lele. Cuma pakai sini. Hah? Pakai sini. Sama nah. Enggak pernah. Pas sana. Cuma di sini ya. Di Bali enggak ada makanan. Kemarin aku. Dan ini proses pembuatan umpan Arjuna bersama Mas Ajis dan Mas Alpat. Malam hari ini di para mancing Bu Sri Jaya. 5 menit 8
Masuk Pak Jericho 5758. Lembaran pertama, guys. Strike pertama di kolam Ibu Sri. Kuning, kuning ya. Babon 12.000 guys. Sayang terlepas belum rezeki. Kecil tuh ya. Lumayan 12. Strike lagi guys. Alah. Kolam Ibu Sri Jos Gandos guys. Di tempat tujuh buat yuk kita 15 menit tetap tinggal buat kami mengatakan lagi ini bangga untuk diri ini adalah apa anda yang mancing gitu. Jaran melengkung tajam lagi lumayan sensasi strike-nya. Lapak pojok lumayan, dapat strike. Kami telah dengan cintet 200.000 rupiah dan kami persembahkan hati yang terkata terbesar 1.000.000 rupiah. Strike terus berlanjut guys. Sebenarnya di mobil tangan bakal Yuni CN juga ada tembak. Kolang Ibu Sri Jus Guandos para inler. Yuk. Ya.
Oke, menciumannya, saya sudah berada di hotel sekarang. Berarti lumayan dapat strek, walaupun dapat lapak pojok. Ini sekitar komando palingmu lumayan ya, strek banyak karena dapat lapak tengah. Oke, sampai di sini di hari pertama saya di Surabaya. Saksikan video saya selanjutnya. Di hari kedua saya akan mancing di kolam anggun sejahtera. Mudah-mudahan di sana dapat strike babon. Tadi dapat lapak pojok tadi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jericho Pising. Pokok ini jos, gak jos. Jericho Pising.